بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين والحقنا بالصالحين وامسنا مسلمين مؤمنين وادخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. Pertama kali saya terima kasih kepada masjid Teluk pengetik meroyak saat inilah. Jadi mari urusan lain dengan camat tu, tapi kita ambil masa sikit lepas mai murid sampai ke isya ni untuk nak ambil tahu mengenai perkembangan yang berlaku di Palestin, di Gaza. Dan sebenarnya sejak ni tidak asinglah bagi saya tu. Mari sok modah banyak-banyak kali, alhamdulillah. Malam ni secara rekahnya, apa dia, kita nak tahu rahsia orang Palestin, terutamanya rahsia orang Gaza yang dia duduk mempertahankan bumi Palestin sampai hari ini. Dia pakai gapo, dia pakai ubat jihad gapo kalau ubat tahir kita lalu. Ini malam ini kita kecek sikit-sikit lah. Pak Panjai tu, saya duduk kecek banyak-banyak tempat dah. Kita boleh tengok lah. Detik Merah yang kata tak ada nak buat persiapan. Masya Allah, pak-pak kita 20-30 orang dah ni. Laki perempuan. Lepas tu orang duduk ikuti dalam line tu banyak. Alhamdulillah. Semua tu kalau lepas pada esok ke tu jadi 1,000, 4,000-5,000 sampai ke 8,000 pada. Lepas pada esok ke dia mahu tahu. Jadi hari ni jadi untung labanya online lah ni tu. Jadi kita boleh buat malam ni kita live secara langsung, dan insyaAllah orang yang tak tahu lagi dia boleh dengar pula esok lusa tu insyaAllah. Jadi kita boleh pedah lah. Jadi tajuk malam ni tu kita nak tahu tu. Dia bubuh baju gapo, dia bubuh ubat jihad gapo. Dia pakai enjin jihad gapo boleh. Boleh terhelasak itu lalu. Karena kita tahu dah kata dalam dunia ni hak tempat sesak sekali. Kita duk ngamuk kau di Afrika tu ni. Duk kata di Afrika. Duk kata ke mana, ke kawasan Sudan, kawasan mana ni hak sesak sekali dah. Hak sesak sekali dalam dunia di Gaza. Okey, Gaza. Kerana Afrika ni dia sesak, tapi bumi dia luas, dia boleh menane, dia boleh pero menata, dia bebas. Walaupun dia tidak ada pendapatan yang banyak orang Afrika pun, tapi jadi paling kurangnya dia ada makanan cukup, bumi-bumi dia subur. Tapi orang Gaza ni satunya dia duduk keadaan dia tu sepik. Kawasan dia tu sepik. Sepik sutik ampa ya. Kalau siapa-siapa duduk dengar ustaz duduk beroyak tu, beroyak kita tahulah maknanya. Kawasan dia ni, luas dia ni di sekadar ampa sungai padi. 365 ataupun 360 tarang kilometer tu yang luas dia. Setara mana luas dia tu? Maknanya panjang 40 kilo, luas di antara 9 sampai 12 kilo. Tu ya, luas dia. Panjang mari tu 40 kilo. Lebih kurang lah tu dah. Lepas tu luas dia tu 10 kilo. Tu. 10 siapa kau ada tempat tu. 8, 9, 12 lagu tu lah. Dia luas tak banyak. Jadi tu ya. Mana 40 kilo ni kau. Mana tak tahu. Jalan tanning tu ya. Kata sikap pun siapa lah. Kalau tak main masa dulu lah. Lalu ni lagu tu. Boleh gitu. Kata sikap je. 40 kilo tu ya. Dalam tanah hak tu. Nyogi sekat oleh Yahudi. Tiga tapai. Sekat wak pagar.
buat pagar. Pagar ni, pagar apa bu? Bukan pagar buluh, bukan pagar kawat 45 orang ni duduk lah. Kawat naik besi, seming, naik ceguk sampai ke 30 mek. Tinggi 30 mek. Panjang 40 kilo tu. Dia buat pagar ni. Nah, oleh depan tang pak ni pun dia pagar. Mari panjang pun dia pagar. Lepas tu mari setara dengan Mesir pun dia pagar. Balik kiri tak pagar dah kena. Pagar dengan laut dah. Ada laut. Lagu tu. Lama mana dia pagar tu. Jadi siapa ke orang kata Gok menjadi penjara yang paling besar sekali atas dunia. Gok oh. Kita duduk tengok Gok lagu mana. Cuma kita tengok Gok Jala. Gok Jala tu berapa rai tu? 50 rai boleh duduk. Hak ni 360 apa dia kilometer persegi, tarang kilometer, samrai hok si tarang kilometer luas. Jadi go. Apa dia? Go ni bakpo boleh boh go tu. Nak sekak ah. Orang bagi makan luar tak boleh hok masuk. Orang dalam duduk dalam tu tak boleh nak tubik. Makannya tak sapa. Air tak boleh gali. Kalau gali telaga, gali badan gapo ni salah selalu dah. Salah kena perak masuk gok tak tahu lah nak cari orang purak picok. Tak boleh gali telaga, gali nang badan tak boleh. Jadi air so ya kena ambil iaitu kena ambil air daripada Yahudi atas mari. Hak Yahudi atas mari. Itu ya air. Nak gali tak boleh. Secara resmi. Patu air hak dia atas tu 80% tak boleh minum. Tak boleh minum. 80%. Jadi adalah tak boleh minum, tak boleh minum. Dengan cuma, dengan merah, dengan apa semua macam-macam dia ngaruk dia. Itu air, nak minum air tu tak payah dah. Api elektrik ni tiap-tiap hari ni duduk dalam 8 sampai ke 12 je dia buka. Tu ya. 8 sampai 12 je. Lepas tu ke 10 je lagi kat katuk. Tak ada. Esok pula. Esok 8 je pula. Lagu tu. Setengah-setengahnya tak ada langsung. Dalam seminggu tu nejer dia. Tu setengah-setengahnya sepengah dalam keadaan perai. Dua bulan dah, dua bulan lebih. Tak tahu lagu mana. Tak ada air, tak ada api ni. Ada air, tak ada api. Karena apa? Semua sumber-sumber lagu ni tu mari daripada negeri Israel berlaku. Tak dia tak boleh. Boleh nak buat. Jadi, apa dia naman cerpleng pun tak ada makanan, tak ada. Tu dia sesak buku tu. Orang kerja wangan, penganggur ni 80% dalam wazah saja. Sesak lah. Habis-habis sesak orang. Nah, tapi sesak kena pagar, kena kurung 20 tahun dah kurung ni. Duk kurung duk situ 20 tahun dah. Tiba-tiba boleh mari serai apa dia, negeri Israel learning tu yang merupakan ada kuasa tentera tu katanya kuat andap si komlok nombor 4 dalam dunia dia Israel lebih dia agak Amerika Rusia gitu mu dia nombor 3 nombor 4 maknanya ada kekuatan tentera yang paling gagah sekali tertiknya nombor 4 dalam dunia gi lawan Gaza yang kena belenggu yang kena geruduk perak selama 20 tahun. Tapi ternyatanya Gaza boleh mempertahan sampai ke 90 berapa hari dah dan dekat-dekat dengan 70 hari. 95, 96 hari. Boleh tahan lagi. Bukan sekadar boleh tahan, boleh gapo semua dia panggil boleh memalukan kerajaan Yahudi yang sebelum ini mengatakan ada tentera yang paling hebat. Ada alat senjata yang paling maju dan canggih. Ada kereta gebar. Allah, kereta gebar dia ni. Nah, nama-nama tak ada. Kereta gebar dia ke apa? Ingat tak? Apa dah? Ya Allah, terlupa. Oh, dia bangga sungguh kereta gebar dia ni. Nah, harga dia 7 sampai ke 10 juta dolar. Maksudnya dekat 400 juta. Sute-sute. Nah, tu dia. Tapi bawa masuk dalam Gaza. Nya jadi kopi susu, nya jadi kopi kesading juga. Ni atuh buah lebih, ni atuh tujuh atuh buah lebih. Hancur bul. Nya main di peluru hak Gaza. Gue tak tahu lagu mana. Tu dia jadi lagu tu. Jadi hancur bul kata kebal. Dalam setiap kata kebal tu, muat tentera lebih kurang
di antara 8 sampai 10 sampai 12 pada. Tapi tengah hidup ada 8 sampai 10 hari hidup ada kata kebal. Jadi maknanya kalaulah 900 buah kata kebal hancur dah, maknanya kita buah kata 1000 orang dah nak. Mati dalam tu. Kata kebal. Bukan biasa. Pagar hok sak ni pun bukan tamada, dia hok pagar 40 kilo sak ni. Ada banyak sama dah. Dia ada wong campik lagi. Wong campik ni kerja terlajib si sombong. 7 hari 24 je. G14 tap 7 dia panggil. G14 sombong 7-1 tahun. Lebih ada 7. Nah, di pagar panjang 40 kilo tu. Adanya gapo dia panggil wong campik. Lepas tu sekali dengan wong campik ada berdeh pula dah. 45 larah. Lagu mana berdeh 45 larah tu? Mana-mana pergerakan, mana-mana orang panggil benda bernyawa ke, menata ke, manusia lalu kot tu dalam jarak 5 sampai 10 minit. Benda ni akan letuk dah benda lagi cari doi autonomat secara automatik. Dia duduk panggil tu. Tapi dia panggil boleh mempertahan. Sekarang lah ni Gazah bukan hidup berlawan dengan bukan berlawan dengan Israel saja, tetapi siapa ko kemuncaklah. Orang panggil Maha Amnat. Kuasa gergasi. Siapa ke Amerika sendiri, Perancis mari tolong, Inggeris mari tolong Israel. 45 lagi hak gergasi saja, mari duduk tolong Israel untuk nak mari sekeh pada budak umur misalnya umur 5 tahun itu. Nyuk gaya boleh. Budak ni budak kena berkah. Tiba-tiba kena tapa hak orang tua sat ni. Kena tapa, kena kan kor, kena lipat tekok, kena lutut, kena apa semua. Dia panggil sebak sebom. Lah ni tu duduk dalam keadaan sebak sebom ni. Puak-puak Israel. Banyak berita-berita, terutama berita daripada Yahudi sendiri, banyak kata Israel sedang menghadapi suatu kekalahan yang teruk dalam sejarah. Hak ni hak-hak dia sendiri. Amerika sendiri pun mengaku dah lalu. Apa dia, Yahudi sendiri pun mengaku. Pakat baloh sama dia, pakat letak jawatan sama-sama dia. Macam-macam dah. Selisih habis. Tu dengan beribu-ribu mati ni, ribu-ribu ni bukan rakyat, ribu-ribu ni tentera dia. Siapa ke tentera dia sendiri pun jadi rokcik. Tahu dah kata kena masuk di Gaza, jadi gila bla-bla dah. Tu banyak dia panggil benda-benda yang kita boleh tengok dan berita tu berita hak sungguh. InsyaAllah. Jadi kita boleh tahu kata Gaza ni kuat. Cuma malam ni kita nak tahu dah. Bukan berita nak ayak mai berapa mati berapa dak, tapi kita nak tahu masa sekat gapo yang menjadi tunye, menjadi baja, menjadi asas bagi kekuatan ini. Kuat gapo ni? Sebagai jawabnya yang pertama kekuatan akidah. Allah ni besar. Besar sungguh akidah ni sampai tu. Dalam perang dalam Islam ni dia tak benar dengan sebab ada senjata yang banyak, ada tentera yang banyak, tak benar. Tak biasa benar. Dan setiap kali medan peperangan dalam Islam ambil daripada masa Rasulullah siapa ke mana-mana masa pun balik tentera Islam ni tidak memilih tentera yang banyak dan alat senjata yang banyak. Bukan dua perkara ni yang menyebabkan tentera Islam ni. Tak. Kalau banyak lalu, kadang-kadang jadi Allah dah. Siapa ke Nabi sendiri? Masa Nabi sendiri, Allah, perang Hunain. Perang Hunain tu. Jadi selawat tabak tu perang Hunain. Nak ajar. Tuhan nak ajar Nabi SAW dan sahabat. Nah, siapa kau puak-puak sahabat kaya kata, oh, orang ramah dah kita ni, puluh-puluh ribu dah. Lalu tu, kita tak Allah dah lalu. Tiba-tiba, sahabat dia teringat kata dengan sebab bilangi dia tu banyak tu dia tak kalah. Tuhan wialah lalu dah. Iza jabatkum kathratukum. Kerana bilangi banyak tu membuatkan kamu berasa ujub, berasa kata bangga. Maka Tuhan menjadi Allah lalu dah. Dia hunai dah. Mana masa perang Nabi lagi, masa Nabi lagi. Tu dia je, dia hebat. Tapi berapa dia panggil jumlah yang sikit perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, perang apa semua. Benar-benar sama. Kerana apa? Akidah. Jadi kita nak tahu lagu mana orang-orang Gazah ni dia hidup tani akidah. Sini so kita kena tahu. Sebab Gazah ni orang mazhab Syafi'i weh.
Orang mazhab Syafi'i sepengah kita. Tepat hak Imam Syafi'i beranak dah situ Razah. Nah, kita tahu dah plastik. Nah, apa dia Ibn Hajar Al-Asqalani banyak lagi ulama-ulama. Nah, terutamanya Imam Syafi'i sendiri dia beranak situ. Jadi dia akidah lagu mana? Akidah bermazhab Imam Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi di antaranya akidah dia ni ya capung dengan Quran. Orang dia ni boleh kata setiap buah rumah ni ada orang hafal Quran. Ah ni besar ni kita tak nak tiru. Tahun baru ni dia buat orang hafal Quran, dia panggil Safwatul Huffaz. Tahun baru. Gapo dia Safwatul Huffaz? Maknanya orang yang hafal Quran yang terpilih. Orang yang terpilih. Orang yang hafal banyak doa. Orang hafal Quran banyak ni kena pilih pula dah. Nak pilih pula dah. Supaya gapo? Supaya Brazil pilih wala, pilih orang main wala dah. Maknanya ana belako dah ya Brazil tapi pilih main masuk tim cak ni. Nah tu dia. Ha ni Safwatu Al-Huffaz dia buat. Lagu mana? Syarat nak jadi Safwatul Huffaz ni kena mari mengapa Qur'an sebuah ambil daripada Fatihah sampai suratul Nas dalam satu majlis. Dalam satu majlis. Gapo majlis maknanya? Dia mula teh dah kena baca Qur'an mengapa di dada. Kalau ada nak tubik pun sekadar ambil semaya, kau hajat gapo semua gitu, makan sikit-sikit, mari sama semula daripada semaya. Dalam satu majlis. Tak boleh nak sambung sampai ke esok rusak. Dalam satu majlis. Bersambung. Orang lepas luluh daripada upacara Safwatul Huffaz ni, kita tahu dah berapa orang. 20,000 orang. Sari dia mahu buat. Ambil lepas subuh, sampai kau lepas ngorek sikit-sikit. Habis. Orang baca Quran. Hafal. 20,000. Maknanya 20,000. 20,000 orang hafal. 20,000 orang yang duduk jaga tu kan makan tu guru. Orang yang hafal dah mai duduk dengar. Tengok. Allah. Saya berasa heria semua. Tengok dalam ada dalam YouTube tu. Tahun baru ni. Dia buat di masjid apa? Masjid Imam Syafi'i. Di Razah. Besar Masjid Imam Syafi'i. Allahu Rabbi. Tak tahulah. Lah ni lagu mana tapi duduk rasanya hancur dah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejik tu. Tapi saya tak tahu secara pasti lagi kata masjid tu hancur ke tak. Tapi dia panggil banyak sangat hak baru ni hak sejik hancur. Di antaranya boleh hadir Masjid Razah ni lah. Di Imam Syafi'i. 20,000 orang. Hak 20,000 orang nak periksa tu hengok lagi. Orang hak nak periksa, orang nak tuksa. Hak tak sabar lagi ni hak pasal kita tak boleh nak duduk ya. Hak jadi kamakan, hak jadi pengadil. Nak duduk ke mana nak dengar. Nak dengar lagu mana ambil lepas subuh sampai kau mengorek. Duk dengan salah tegur, salah kapa. Dia baca. Hak ni perlu kepada kesabaran, ketekunan, teguh tetap di media. Dia duduk tunggu tu. Kalau kita nak baca sejuh, pun tak dah dalam satu majlis. Satu tempat duduk, terlalu duduk, tak berhenti. Satu jujur. Boleh buat tak? Ayuh nak temu. Ayuh. Ni 20,000 orang. Dalam sejak tu penuh. Orang segu. 20,000 orang. Jadi seolah-olah satu rumah, satu hafaz Al-Quran. Ini yang pertama. Kita duduk tengoklah. Lepas tu kalau kita nak pegu dengan pak kita, pegu. Lagu mana kita dengan Quran ni? Nah, kita sendiri. Anak kita. Cucu kita. Tak tahu dah lah. Sejik mana kata, orang tak ada baca, orang tak ada mengajar Quran. Allah. Kalau sejik mana tak ada buka Quran, tak ada buka mengajar Quran. Saya rasa ambillah peluang ni untuk nak fatanah. Karena tak ada jalan lain dah. Sejik mana yang tak buka kiraati, yang tak buka mengajar Quran di masjid, sejik tu mati. Boleh fantau situ lah, mati. Tak hidup. Nak hidup lagu mana? Quran duk jadi baju ya. Kalau naik, kalau daun pisang, daun kong apa semua tu, biasa gila daun itu ya lah. Tak buah. Tak buah kalau tak ada Quran. Saya lah. Jadi kita kena tengok kapung-kapung kita ni berapa orang yang tak boleh baca Quran lagi.
Hak tu hak besar lagi. Lepas tu kanak-kanak ni siapa duk mengajar? Boleh untuk kita nak mengajar tiap-tiap buah rumah. Kalau hak mak pak pandai tu boleh, tapi dia tak boleh pergi lagu tu. Nah, tak boleh pergi. Dia kena pesan ada rabuk berihan, masjid jadi cungklang, jadi pusat untuk nak mentadbir, nak mengajar dan mencelak anak-anak kita, celak dengan Al-Quran. Banyak dah learning, banyak dah. Tapi saya yakin kata masih banyak juga masjid-masjid dalam tiga cawak ni yang tidak buka pengajian Quran di masjid. Banyak. Nah, jangan terlupa. Dua boleh hadir dalam 2000 sejik. 2000 sejik tiga cawak ni lebih kurang. Hak resmi dengan tak resmi kita buat 2000 sejik. Ha. Kalau 2000 sejik ni baca Quran, mengajar Quran, yakin ke tak 100% 2000 sejik mengajar Quran? Belum tentu. Tapi tak tahulah jumlah mana kita tak ada wak wicai. Tapi bukan semua. Nah, bukan semua dah ingat malak. Itu yang pertama. Nah, akidah demo tu kuat kukuh. Nah, selain pada Quran, kerana demo anggap kata Tuhan jaga Quran. Nah, puak-puak demo. Apabila Tuhan jaga Quran, maka Tuhan akan jaga Quran tu. Mati di masa Nabi mati. Dah orang apa Quran. Nah, orang ngapa Quran boleh Nabi apa dia Sayyidina Abu Bakar nak hipung Quran tu kerana orang ngapa Quran mati banyak. Mati tetapi mati mereka mati hidup. Nah, mati hidup kerana mereka syahid. Apabila syahid jadi hidup ah. Hidup ni gapo makna hidup ni? Maknanya mempengaruhi kepada orang yang hidup. Walaupun tuan duduk dalam kubur dah pun. Mi botbat mi pelang, sang reng bandan cai, boleh jadi semangat. Walaupun tuai mati dah pun, menjadi satu gapo dia panggil, satu, bahasa Malaysia dia panggil inspirasi lah, reng bandan cai lah, reng bandan cai. Mati lama dah, tapi orang duduk turut ajaran dia. Duduk turut kata-kata dia, tuan. No. Supaya Imam Syafi'i saat ni, mati lama dah, orang duduk turut ajaran dia. Karena dia duduk dengan Quran. Orang-orang penggerak di atas dunia ni, Maududi ke Said Qutb, Hasan Al-Banna, mati kita tak kenal dia. Ya, bukan jadi waris kita. Tapi kita berasa nak dengar dia kecek gapo, dia tulis gapo, berasa nak dengar. Pengaruh tu. Sebab tu orang mati syahid, tak boleh kata mati. Kerana apa? Orang hidup dia panggil orang boleh bui. Orang boleh bui. Supaya, nah, kalau hidup, tak ada boleh bui gapo, tu orang panggil mayat jalan. Tak hidup. Ha, tu dia dah. So dengan Quran. Yang kedua akidah dia tu. Akidah. Yang dia tu pegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia. Cuba kita tengok. Apa dia. Seorang ibu. Anak mati. Dua tiga orang. Teriak ada mak tu. Teriak anak ni. Tapi setelah mana dia teriak, setelah dia khabar klik, Alhamdulillah, dia kata. Alhamdulillah, anak mati dua tiga orang depan mata. Alhamdulillah, ya Rab. Kita duduk dengar tak dalam itu? Hadihi hebah, hebah laka, ya Allah. Ini adalah aku kamu, ya Allah. Muambilkanlah anak aku, siapa kau muredha. Hai sutardha. Muredha nak ambil banyak anak, muambil, ya Allah. Tengok. Aku sayang kepada anak aku. Kerana anak. Tapi Masjidil Aqsa lebih aku sayang daripada anak aku berjuta-juta kali ganda. Dia kecek lagu tu. Mok. Umur 40, umur 50. Seorang tua. Tok. Nah, datuk dah orang jatuh. Bokok dah umur 70, 80. Orang tanya dia. Saya nak duduk sini. Oh, aku nak duduk sini. Aku beranak sini. Aku nak besar sini dan aku wallahi tidak akan lari pergi pada mana-mana. Peluru Zionis, peluru Yahudi, tidak sedikit pun menggentarkan aku. Aku tidak akan keluar pergi mana-mana. Kalau dia bunuh aku, aku mati syahid. Umur 80. Boleh kecek lagu tu. Ayah pun lagu tu juga. Ayah. Nah, duduk tua tu pecah habis dah. Muka-muka dengan tangi-tangi, kaki patah ke apa semua. Anak pun mati. Dia wayak kata, habis dah. Rumah aku dihancur habis. Anak aku 4-5 orang habis licin. Keluarga-keluarga anak isteri ku habis. Tetapi dia bersumpah, wallahi kami akan menang.
Wallahi, demi Allah, kami akan menang. Israel akan hancur. Tua duduk, duduk atas anak. Tua duduk bawah, duduk sebing atas katil. Tapi akidah dia, mari di mana? Orang perempuan, anak-anak dara, orang betina, umur 12, 13. Cuba dengar dalam YouTube lah. Cuba dengar dalam. Budak umur 7 tahun, 8 tahun. Teriak menangis. Ada orang bertanya, mung takut tak ke Israel? Tak. Lah wallahi, aku tak takut pada Israel. Jadi, persoalannya, siapa duduk ajar begitu lalu? Siapa? Orang 2 juta orang. Bukan 2 juta orang lah ni. Jadi, kalau masuk dalam di West Bank, siapa ke 5 juta lah. Lebih kurang orang dia. Lagu tu lah kecek. Super dengan orang kecek, orang jatuh kecek sore. Ya takallamuna ala qalbi rajulin wahid. Demonik kecek, super dengan tubik daripada dada seorang lelaki yang sama, yang satu saja. Sebab tu ada orang duduk banyak kata nyanyi pokok-pokok plastik ni, duduk kata kamah lah dah. Kamah perih dengan Israel tapi rakyat mati ya. Nyanyi kepada orang-orang plastik. Eh, hey, duduk nyanyi apa? Dia tak nyanyi. Dia tak ada saya sekali kenyawa dia. Kita tak ada saya. Kita tak ada saya kenyawa dia sebab dia sendiri tak saya. Dia bercita-cita untuk nak mati. Setiap-tiap orang. Akidah dia. Akidah dia dengan Allah. Malana ghairallah. Dia sebut sama. Kami tidak ada benda-benda yang lain kecuali Allah. Setiap dunia pakak mai duduk maki hamung duduk hina kami. Kami tak padu. Kami tak kira. Kami dengan Allah. Jadi nak ayat kata satu bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala suburkan mereka itu dengan iman. Daripada kanak-kanak lagi umur 7, 8 tahun, 10 tahun. Ngapa Quran, belajar, baca. Jadi orang lain. Dalam tengah-tengah peluru tu. Tengah-tengah peluru. Demo 70 tahun dah duduk tengah-tengah peluru. Tiba-tibanya tubik. Tubik jadi orang lain. Lagu mana pak kita. Pak kita nak banding pak kita lagu mana. Jadi orang lain-lain sungguh. Ngapa Quran banyak-banyak. Tafsir, hadis ke apa semua. Banyak. Jadi kita kena ingat. Quran. Yang pertama, apa dia akidah demo akidah molek. Akidah demo tu akidah yang demo tahu. Kata ini adalah janji Allah SWT demo akan cuba, akan dicuba mengikut tahap iman mereka. Demo tak boleh masuk syurga kecuali demo akan dicuba oleh Allah SWT. Maka Tuhan cuba dia, lepas tu dia berjaya dalam percubaan ini. Dia berjaya. Dia berjaya, tiap-tiap orang berjaya. Orang betina supaya pakai hijab dia tengok Allah tak cabut hijab dia. Orang betina plastik. Tengok hadut dakak anak dakak apa semua. Dalam kejuk dalam keadaan rumah utuh. Dia duk cari mayat-mayat anak. Kelubung duk kelubung situ. Tu orang betina demo. Orang betina kita lagu mana? Waktu pergi makan puluk, waktu pergi bakok, pergi dungan, pergi tasnak siksa. Lagu mana? Anak-anak dara kita lagu mana Allah ni? Cuba banding tengok. Tak, jadi orang panggil orang perempuan lah. Orang lelaki pun suka. Waktu baik sore tu kata, kami tidak, wallahi kami tidak pernah takut mati. Tapi kami takut ialah kami mati dalam keadaan kami tidak ada ismaya. Dia takut ada ismaya. Mati. Tuhan ambil umur dia, waktu dia tak ada ismaya. Hebat tinggi darjat pekat. Tak suka dengan kita. Tak suka dengan kita. Kita nak ambil ismaya punya mana? Semaya tu ya kan? Pahala tu tak tahu. Ada siapa ketik ambil semaya pagi-pagi ke apa semua lepas semaya sunat Tuhan ke apa di kebun ambil semaya ada kan? Hei tak boleh jadi nak pergi kebun nak pergi matang ambil semaya ni. Jadi rasa pelik kan tu kan? Nak pergi semaya kan? Nak pergi matang. Nak pergi alilmu nak pergi ambil semaya apa? Nak jalan jauh-jauh nak pergi ambil semaya apa? Dok dia jalan gitu. Kok dia duduk dalam keadaan ambil air semaya seumur 24 jam. Jatuh ambil kulit. Masuk jambai, masuk kapal semua. Duduk dalam rumah terutamanya. Duduk dalam rumah ada semaya juga. Ni Allah sungguh. Duduk dalam rumah. Bapa dia mau duduk dalam rumah ambil semaya. Tak tahu bila mana pun bang nak jatuh dalam rumah dia. Dia mau tak tahu. Sebab tu dia mau buat persiapan semua. Itu dia panggil akidah. Akidah yang kuat. Yang kedua, malam ini, ialah fikrah. Fikrah yang subur. Fikrah yang subur. Lagu mana fikrah yang subur ni?
hidup, pemikiran dia hidup. Dia dengan perancangan orang Yahudi. Panah, rekor, alat senjata yang baru-baru dan yang canggih. Tak cukup dengan apa dia panggil tokoh-tokoh batu yang dia duk pegang pada masa 30 tahun dulu. Tak apa. 30 tahun dulu dia duk buat lagu tu ya. Dia buat kata pegang budak-budak umur 8 tahun duk pegang. Tu pun dia duk mikir dah buat tua-tua sikit umur 20. Dia duk mikir dah hak lain ni. Duk buat dah satu benda projek. Tapi nak buat tu di mata dunia orang kata, bila nak benda tu duk main dengan pegang batu tu. Nah, atfal hijar, kanak-kanak tokoh batu dia panggil pada masa 30 tahun dulu, ingat tak? Tokoh batu tengok ada askar tentera Israel mai pegang batu. Nah, pegang batu dengan kereta gebak. Bila nak benda dengan tokoh batu? Ada bakat tayar kereta misalnya. Tapi di celah-celah dia mau main dengan batu, pegang batu tu dia mau usaha secara gigih. Mencabar dia panggil cari benda-benda baru. Nawatakam. Buat benda-benda baru untuk nak wida dengan senjata Israel. Dia mau buat. Dia mau belajar. Dia mau ngaji. Dia mau mengkaji. Dia mau membina. Dia mau produk benda-benda yang baru. Allah tak tahulah kita Allah ala sini. Nah, tak ada. Dia mau buat sokmo, fikrah dia mau. Lepas tu pergi duduk, dia panggil ajar kepada anak-anak dia mau. Cucu dia mau. Nah, pelapis ni, kalau pemimpin hak satu dua, jatuh, mati. Naik satu dah nombor tiga, nombor empat. Tak ada terjejah sikit abuk pun. Mati-mati pergi, tak ada apa. Hak mati-mati, siapa ajar dia. Tapi, hak ada ni bersedia untuk nak bertanggungjawab. Memikul tanggungjawab yang maha mulia ini. Hak tu dia panggil fikrah demo. Nah, ha? Bukan tamada. Demo wang pen gali terowong dia panggil. Lah ni dah. Gali terowong, gali gapo? Lubang dalam tanah. Allah. Ada setengah-setengah sepak tu siapa ko 80 meter dalam. 80 meter. Hak dalam sekali 80 meter. Bawah tu ada hak 30 meter. Ada hak 20 meter. Ada hak subson salap. Subson dalam tu. Jadi Ismail Haniyah dia rakyat kata kami mempunyai terowong dalam Ghazah tu lebih daripada 500 kilo. 500 kilo. Di Ghazah saja. Hak panjang 40 kilo saat ni. Dalam tu nyom mutam musing ko anak lebih kurang 500 kilo. Kerekai hak dia. Dia buat lagu mana Allah. Lepas tu, bersedia untuk nak pergi kepada bumi Israel tu. Nah, bumi Israel tu. Dia kita nampak kata Israel dengan Palestine tu jadi sepengga dua negeri. Padahal kau dia so. Palestine so ya negeri tu. Lepas tu dia mai buat Israel pula atas negeri Palestine tu. Sebab tu hak tulah ya. Kapung tulah ni kapung apa dia? Jatah ni, jatah ni. Kapung tulah, kapung jatah juga tapi satu ketika dia mau serai mari, buat rumah. Buat perkampungan, buat nikom hak Israel misalnya, mai buat dalam kampung kita. Lepas tu mai pagar hak setempat tu sejuri tu, dia pagar kepada orang kita. Hak suri lagi banyak lagi tu, dia ambil orang dia mai duduk. Lagu tu. Lepas dia mau hidup menyuruh kau tu, duduk bawah tu. Bila-bila masa saja dia mau boleh poh tubik di rumah-rumah dia pun boleh. Dia tu hak Israel dia takut tu. Duduk tidur tak nera. Jadi kita boleh tahu akidah dia mau tinggi, fikrah dia mau tinggi juga. Anak-anak demo duduk ajar fikrah tak sewi, berani tak sewi gapo dia panggil, tak sewi mudah Allah. Tak sewi jadi tak ada kita ni Yahudi bijak, Yahudi pandai, senjata Yahudi banyak. Kalau itu juga kita tak kena buat gapo. Dia panggil kalah sebelum daripada naik gelanggang lagi. Itu tak boleh. Putus asa dia panggil. Tak boleh dalam Islam. Pak dia tak sempena. Alias maknanya pit wang. Tautai, kelimah tautai tu tak ada dalam komos hidup orang-orang Palestin. Sebab tu orang Palestin hidup sama. Akidah dia mulai, fikrah dia tinggi. Lepas tu dia panggil ada masyruh. Masyruh ni panggil kerongkan. Gapa yang makna kerongkan? Kena wak sokmu. Kerongkan. Kerongkan ni pasal wak sokmu. Lepas tu ada toneng. Ada toneng sokmu.
Supaya dia duduk buat ni hafal Quran. Bukan dunia. Dunia naik bawah-bawah ada tu ada. Kerongkan syahid. Dia panggil kerongkan syahid. Oh, kau tengok lagi. Gapo kerongkan syahid? Kerongkan pelicin. Orang berani mati. Kalau ni ada sama ni. Orang kena semak. Kena pilih. Mana orang yang kedua, landak, yang ketiga, landak, yang ketiga. Ada sama ni. Dia buat pasal jenis kerongkan. Ada sokmo. Apa dia buat? Orang panggil patana dia tu patana mai sokmo. Jadi apabila ada tiga hak saat ni, ada kedah yang baik, ada fikrah yang kuat, ada kerongkan yang berterusan, demo boleh buat benda-benda baik selalu dah. Terutamanya demo dok pergi dengan Allah sokmo. Khijah demo khijah hak mulia Al-Masjidil Aqsa, duduk nak jaga Masjidil Aqsa. Jadi habislah. Ada gapo dalam situ. Jadi sebab itulah dia panggil timbulnya semangat untuk mereka nak buat sesuatu yang paling kurangnya dia panggil dunia sekarang ini pakat duk pelik belaka. Pada mereka walaupun orang duk kena susah secara mana, duk kena sekat secara mana, dunia pakat duk sekat dia tapi tak berjaya. Tak berjaya. Kita tengok dera dia, dera plastik lah ni. Tak boleh nak naik di plastik. Igat. Tapi dera dia lah ni habis seperti dunia. Pakat-pakat duduk akik dera dia. Tengok. Kok mana ni? Siapa yang duduk mengatur lagu-lagu tu? Hamas. Hamas lah ni. Walaupun dunia hak besar lah. Amerika ke apa semua duduk ayat. Atau dia pengganah. Tetapi semua seperti dunia. Pakat duduk doa pada Hamas berlaku. Pakat duduk doa pada orang Palestin. Duduk doa pada orang Gaza. Siapa ke orang-orang barat sendiri. Mana lah ni? New Zealand. Apa dia? Spanyol, Spain sendiri. Nah, macam-macam lah ni. Kanada duduk buat tekanan kepada kerajaan supaya kerajaan demo, pemimpin demo tu mai duk tekan Yahudi. Nah, supaya Yahudi ni tarik balik tentera-tentera dia daripada Gaza. Ada beberapa negeri tu prakak rakyat kata tak kuam sampan, tak se beli barang-barang Yahudi dah. Negeri-negeri Eropah sendiri. Jadi ini adalah orang panggil satu perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menjatuhkan nama puak-puak Israel, untuk nak menghitamkan muka-muka Israel sekarang ini dengan perancangan-perancangan yang diatur oleh Allah SWT. Karena Israel ini dia benar sepak ya, dia benar so ya. Iaitu dia boleh peracur rumah, dia boleh bunuh budak-budak, dia boleh bunuh orang tua, dia boleh bunuh orang perempuan, dia boleh menghancurkan rumah-rumah masjid-masjid. Itu so ya. Hak lain dia Allah habis. Dia Allah habis. Ha, tu. Terutamanya tentera dia itulah Allah mati tak tahu berapa ribu orang. Nah, sakit pula macam-macam. Ngok Rahman dia duduk belanja pun tak tahu habis banyak mana. Jadi dia akan menuju kepada hancurnya satu-satu daulah. InsyaAllah dah. Jadi malam ni sekadar ni lah. Jadi kata dia apa dia nak hancur. Hancur Israel tak payah sekali. Nah, kalau Tuhan duduk buat terbalik mudah dia. Nah, tengok Firaun gagah kuat ke apa semua. Mati dalam air. Mati lemah. Habis sejarah Fir'aun. Dengan sebab air. Tua gagah. Kata. Namrud. Gagah kasar ke apa semua. Mati dengan nyamuk. Nyamuk masuk oleh hidung. Masuk duduk rumah oleh kepala ke otak. Mati. Mati Namrud. Hancurnya kerajaan daulah Namrud. Tengok. Nah, Haman Korun. Kena suruh. Nah, di apa dia. Di bumi. Jadi nak ayat kata. Pemimpin-pemimpin hak diktator, hak taruk pada masa dulu, walaupun dia tu gagah perkasa, tetapi Allah SWT apabila siapa masa untuk Allah nak ambil kelih, nah, nak balas di atas dunia ni, maka Allah akan mempermudahkan, ambil dia dengan mudah-mudah. InsyaAllah kita berdoa semoga Allah SWT akan mempercepatkan kehancuran puak-puak Israel. Nah, Allahumma dammirhum, Allahumma ja'al tadbirahum tadmirat, apa dia tadmirahum tadbirahum tadmiran alaihim. Ya Allah, jadikanlah perancangan mereka adalah merancang untuk nak menghancurkan mereka. Ha tu. Allahumma ja'al tadbirahum tadmirahum atau tadmiran alaihim. Boleh kita berdoa tu. Ya Allah, jadikanlah pentadbiran perancangan mereka sebagai nak memusnah dan nak menghancurkan mereka. Kita boleh doa. Dah, banyak berdoa, banyak ikut-ikut berita lagi insya-Allah. Dan kita boleh tahu apa dia pergolakkan kita banyak orang panggil beri bantuan. Ha, tu hak lagi.
Banyak yang nak tanya, ustaz boleh ke tak bayar zakat kepada orang-orang ghazah? Tak jawab, kata boleh insyaAllah. Nah, ulama-ulama hak semasa learning, ulama-ulama hak lain di seluruh dunia banyak kata boleh bayar zakat pergi kepada orang ghazah. Walaupun ada di depan-depan kampung kita ni ada orang berhajat lagi. Tapi learning orang ghazah lebih berhajat. Boleh. Tapi bukan buat pergi semua lah. Nah, tak pun jadi tak sah kata nak ambil orang hak, misalnya kalau zakat nego tahun ni 10,000, ha, tak apalah kalau 10,000 tu bui depan-depan rumah jadilah. Tak ada apa. Tapi hak zakat hak banyak, hak 500,000. Hak 1,000,000 misalnya ada. 100,000 bayar zakat tahun ni. 100,000 tu ambil sikit 10,000 diwi pada orang ghazah. 90,000 tu bayar depan rumah kita. Nah, kita nak bayar semua. Kalau ada orang bayar zakat lah. Bukan semua. Bukan minta semua lah. Sebahagian daripada zakat pun kita. Kalau ada zakat. Kalau ada harta, sebahagian daripada harta ni. Mana ni? Lagu mana? Nah, duit kita ada 10,000. Ui 100 kot, 200 kot. Ada tu ya, sebahagian. Nak tu ya, bukan kata semua. Nah, kita boleh ui, kita boleh ui sumengai banyak. Dan apa dia malam ni sebenarnya Ustaz Wari. Wari challenge. Allah, challenge kita buat lah ni 10,000 challenge. Cadang-cadangnya nak bagi setiap buah rumah. Lah ni orang ghazah mati 20,000 lebih. Acu bolehnya nak buat challenge 20,000 juga. Nak 20,000 juga. Nah, challenge halus ya challenge. Nah, harga pun kita boleh beli 25 kot sah. 25 kot sah. Nah, janji lagu mana? Mula pada hari ini. Klik di rumah. Kecek dengan anak-anak. Siapa ada anak 2 orang, 3 orang beli. 2 kopi, 3 kopi. Hak anak. Bagi. Lepas tu suruh dia. Nak ajar. Nak ajar anak kita supaya. Supaya apa? Wi tabung hak ni. Nanti ada ayat itu. Nah. Boh sekok, dua kok, lima kok pun tiap-tiap hari. Lepas tu bila nak kupu, boleh puasa. Tak sampai 3 bulan dah. 2 bulan lebih-lebih. 80 hari. 80 hari ni dah insyaAllah dah penuh. Nah, buah bulan sampai bulan puasa. Orang kapun jatah ni kalau tak segi di jalan ni pun tak. Mari kita ikhmi. Belajar buat pergi di tanakan. Ada. Ataupun kalau kita puasa nak pergi di tanakan sendiri. Buat pergi. Tak ada kena serah kau ustaz lah. Tak serah. Buat pergi di tanakan. Belajar bila. Dia own masuk dalam nombor akaun ni. Banci ada dah tulis itu. Sunhasi itu. Nah, tu. Dia beli sendiri. Alhamdulillah dah buat kita. Acu boleh. Malam ni buat ini puluh. Kalau tak cukup, tak puada lagi. Buat ini puluh. Ini puluh kopi. Nah, insyaAllah untuk kapung-kapung yang tak. Nah, insyaAllah. Lepas tu, dia challenge ni bukan mesti kata boh duit sekut dua kot dah kan. Kalau hak 20 gulung-gulung halus, masuk tak? Masuk. Kalau hak merah pun tak apa, hak biru pun boleh. Halus-halus bubuh je lah. Nah, hak sekut dua kot tu, hak tu anak kita nak biajar anak kita, hak kita. Boh lah muka-muka lain tak boh. Tu jadi banyak sikit, tak ada masalah. Nah, ha, tu dia. Tapi janjinya, boh siapa boleh puasa, kita buat dia. Hak ni hak untuk boleh puasa. Hak la-la ni tu ikutlah, hak ni hak ni boleh tak. Alhamdulillah dalam masa dia berlaku 47. Berlaku 47 lepas tu kita runner 410 sebelah boleh tutlah baru ni. Bawa sampai 425 tu ustaz di sekali di, di apa dia Turki kita boleh bawa 800,000. Boleh kumpul 800,000. Klik mai pula. Ada pula dalam tanakan 1,000,000 lebih pula dah. Buat pergi ke Malaysia 800,000. Jadi 1,000,000 ni dah lah ni kita boleh buat pergi. 1,000,000 ni. Learning ada 3 boleh 3 juta dah kita boleh kumpul. Jadi 1,400,000 hak ni 1,400,000 ni insya-Allah kita nak tagi dah. Nak jata dalam masa seminggu dua lagi. Insya-Allah jata. Nak nguat tisam, rob tisam. Rob tisam kita jata dah. 1,000,000 ni. Jadi hak tu hak makan lah. Hak ni hak untuk bulan puasa. Kita niat bulan-bulan nak supaya nak ajar ya ni. Nak ajar biar anak-anak kita ni pandai taruh duit untuk saing kawan-kawan dia di Gaza. Nah, insyaAllah tiap-tiap buah rumah dah. Dia duduk dengar dalam live show ke apa semua pun. Kalau nak, insyaAllah. Apa dia, tegur mari lah. Tegur mari, lepas tu kita akan hantar lagi. Nah, di jamu sakwa kita dah. Di kedai ubat tu, di kedai ubat. Yak ring, pesat. Kita situ. Lepas tu, kok jalan, kok anak siapa nak. Kita akan boleh pergi atas dan insyaAllah. Tujuannya
supaya nak ajar anak-anak kita boleh sipai duit untuk orang-orang besar. Nah, insyaAllah. Itu saja pada kali ini. Kita berdoa semoga Allah SWT terima amalan kita dan kita banyakkan beristighfar kepada Allah, banyak membantu untuk saudara kita yang sedang menderita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.